Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zamri Abdullah. Terima kasih kepada kalian yang terus subscribe. Bagi yang baru saja video ini lalu di wall-wall anda, jangan lupa untuk subscribe, untuk share, untuk komen yang menarik-menarik. Okey. Baiklah, hari ini saya nak review lagi satu item yang baru sampai. Order lebih kurang dalam 2-3 hari yang lepas. Hari ini baru sampai. Tak macam dengan yang saya review sebelum ni, mono dan tripod profesional. Okey. So, tanpa membuang masa lagi, mari kita tengok apakah yang saya order sudah terima. Okey. So, ini sudah tersedia. And kita buka. Alright, okay. Okay, dah buka, dah buka. Wah, apa benda ni? Yang dihantar dengan GD Express sendirian Berhad. Okay, GDEX. Okay. Terusnya, jom kita tengok apa benda ni, apa benda ni. Oh no. Okay, dan sebelum tu kita dapat apa ni? Resit bayaran. Okay, jangan pergi nampak sangat. Okay, harga je 19 juta. Okay, okay, thank you. So, kita buka apa dia? Apakah benda ni? Apakah benda ni? Tapi sekilas pandang, mungkin korang dah tahu apa benda kan? Jeng, jeng. Nanti korang terfikir-fikir apa benda ni, beli buat apa ni? Nak buat apa ni? Ha, sebenarnya kita beli. Okey, bungkusan dia kemas. Ada balloon bag ni. Tolong pakai balloon bag kepada Allah lah. Okey, inilah yang kita beli. Dari mana eh? Sama pengirim dia ialah dari Big Studio Equipment, 48 Solok Kampung Jawa, bayar lepas default Malaysia Pulau Pinang. Cuma lambat sikit sampai, mungkin benda ni murah sangat kot. Kalau mahal cepat dia sampai. Okay, so jom kita tengok. Yes, yes, inilah dia yang kita order dah pun sampai. Okay, so kalau dari segi logiknya, apa benda nak buat ni, tuan-tuan, apa geng? Apa benda yang korang beli ni untuk apa? Korang buat je untuk sama ada untuk hiasan di bahagian sudut-sudut studio yang ada studio lah. Ha, yang minat-minat movie dan sebagainya, boleh juga untuk buat video. Okay? So, tujuan kita beli ni ialah untuk syuting. Sebab sekarang ni kita tengah syuting, satu syuting penggambaran. Okay, macam mana ni? Siapa duduk belah ni? Haa, macam tu. Haa, macam tu lah. Ready for take. Okay. So, apa scene? Kita nak tulis scene. Kalau orang buat cerita pendek, dia kena ada storyboard. Bila ada storyboard, dia buat macam apa benda? Story and board. Storyboard. Ada cerita-cerita tu. Kemudian dia kena adalah take berapa, roll berapa. Okay. Kemudian tarikh bila, okay, pro director, kemudian ada cameraman, sound, ni pun semua. Sebab bila bila kita buat dalam sesuatu cerita pendek ataupun apa-apa drama, apa-apa dokumentari, kita kena ada storyboard tu lah yang kita akan tulis semua ni, supaya semua yang ada di sini kita dapat. Kadang kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, bila kita buat terlalu banyak shoot, kita shoot sampai kita tak tahu work video tu berapa. Sebab tu dia ada piramli ke apakah, dia akan ready for take. Dia akan tulis lah take 1, take 2, take 3, take 4 dan sebagainya. So ini kita beli untuk kegunaan projek kita bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Kerajaan Rahman. So esok kita akan mulakan. Okay, pada tanggal hari ni berapa hari bulan? 28. Hari ni 28 hari bulan dah sampai. So banyak acara yang belum siap lagi. So kita akan mainkan dengan dia. Okay, ready for take.
Ready, 3, 2, 1, and action. Bye-bye dan jumpa lagi.